بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المؤمنين وأنزل لنا كتابه المبين وأرسل إلينا رسوله الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين أسوة المعلمين قدوة المربين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah kuliah duha yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertahmid kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah secara lisan dan hati kita selalu tunduk kepada Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya. Selama kita hidup ini tidak pernah kosong dari nikmat Allah. Tidak ada nikmat Allah itu dijeda, enggak ada. Terus kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Per detik, atau kalau ada bilangan waktu yang lebih kecil lagi dari detik, tidak pernah hidup kita di dunia ini kosong dan jeda dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih bernapas, selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri dan kita bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat kesempatan kita menuntut ilmu. Nikmat kesempatan kita menuntut ilmu. Baik yang mengajar ataupun belajar, semuanya dalam rangka mencari ilmu. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini, waktu ini, majelis ini, mudah-mudahan menjadi waktu, majelis dan kesempatan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu Allah bukakan hati kita menerima ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang kita bisa amalkan, kita ajarkan, kita sebarkan, dan menjadi pemandu kita dan cahaya bagi kita dalam menjalani dan melangkah dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Amin. Allahumma amin. Saya sempat agak ragu-ragu hadir atau tidak, karena tadi malam saya menjelang tengah malam itu masih di Cirebon. Ya, saya meninggalkan Cirebon tadi malam, berangkat kembali itu menjelang tengah malam. Sementara hari ini ada 4 agenda.
Tapi saya juga tidak mau mengingkari realita ya yang ada pada diri saya, sehingga tadi untuk kuliah subuh ataupun subuh gabungan saya tidak bisa hadir, dan alhamdulillah pada saat ini bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya menjadi pemberat timbangan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan suratul Fatihah, sudah membaca suratul Fatihah. Sekali lagi saya mengajak ke semuanya sebagai pembuka kebaikan, kita membaca suratul Fatihah memohon segala kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khairatid dunya wal akhirah, wa barakatid dunya wal akhirah, wa hasanatid dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihatin thayyibatin hasanah jalibah likulli khair dafi'an kulli syarr, wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini kelihatannya kalangan ibu-ibu ini agak berkurang. Iya, saya tahu. Alhamdulillah. Ya, semuanya baik. Masya Allah. Maulid di Istora yang diisi oleh guru kita, seorang alimah besar, seorang ustazah besar, yaitu Al-Ustazah Asy-Syarifah. Ya. Halimah ya. Halimah Al-Idrus. Masya Allah. Saya mendengar pelajaran yang beliau sampaikan di Masjid Al-Ikhwan, rekamannya, Masya Allah, mencerminkan keluasan ilmu beliau. Inilah nikmat Allah, rahmat Allah untuk umat Islam. Tidak pernah kosong zaman itu dari orang-orang soleh, dari orang-orang alim. Ya. Tidak pernah zaman itu kosong dari pewaris Nabi. Pewaris Nabi, orang-orang yang menerima warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Beruntung orang yang mendapatkan warisan dari Nabi. Ya. Jadi warisan-warisan materi, tanah, uang, aset enggak ada apa-apanya. Tapi kalau warisan ilmu dari Nabi, beliau katakan faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang bisa menerima dan mendapatkan, meraih warisan Nabi, dia berarti telah beruntung mendapatkan nasib yang sangat besar, nasib yang sangat mulia, ya Allah. Maka dalam kesempatan ini dan dalam mukaddimah ini, saya bertausiah kepada diri saya dan kepada bapak, ibu-ibu, anak-anaknya, keturunannya, arahkan untuk belajar agama. Ilmu dunia gampang kalau sudah agak ilmu agama sudah dapat. Ilmu dunia itu gampang kalau ilmu agama sudah dapat. Ya. Saya saksikan sendiri bagaimana kalau seorang anak itu sudah hafal Al-Quran. Dia sudah baik baca Al-Quran, hafal Al-Quran, ilmu yang lain gampang. Mudah didapati. Karena apa? Al-Quran itu merupakan cahaya dan ilmu itu cahaya. Al-Quran itu cahaya dan ilmu itu adalah cahaya. Baiklah, pada kesempatan ini insyaAllah ya, kita lanjutkan di hadis yang keberapa ibu-ibu? Masih ingat gak? Hah? 18, 19? 18. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Kita masih dalam
bab berkenaan dengan al-jihad. Bab ini sengaja saya sampaikan supaya kita ini paham dan jangan salah paham. Tidak ada ajaran Islam itu yang menyusahkan orang. Tidak ada ajaran di dalam Islam itu yang bermadarat kepada orang, termasuk jihad. Jihad ini bukan untuk menakut-nakuti orang, bukan untuk meneror orang, sama sekali tidak ada. Ya. Tidak ada di dalam Islam itu ajaran teroris, tidak ada. Ya. Justru Islam itu adalah merupakan rahmatan lil alamin. Ya. Hadis yang ke-18 ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajat Tabarani bi isnadi an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma raha muslimun fi sabilillahi mujahidan aw hajjan aw muhillan aw mulabbiyan illa gharabatis syamsu bi dhunubihi. Masyaallah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma raha muslimun, tidaklah seorang muslim pergi pagi hari fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka apa? Mujahidan, dalam rangka berjihad, au hajjan, atau pergi haji, au muhillan, ya, au muhillan itu orang yang berihram, au mulabbiyan, atau dia bertalbiyah, ya, illa gharabatis syamsu bidhunubihi, kecuali dengan terbenamnya matahari dihapuskan semua dosanya. Setiap orang bepergian berarti dia melangkah. Melangkah itu bisa melangkah dengan jalan kaki atau berkendaraan. Supaya dipaham oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Menafsirkan sesuatu nas, sesuatu teks, itu diantaranya harus didasari oleh keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Maka referensi-referensi, apakah itu kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqih, kitab-kitab yang lainnya karangan para ulama, berbahasa Arab. Satu-satunya bahasa yang bertahan dan tidak berubah, bahasa Arab. Standarnya tidak berubah. Bahasa secara umum netral. Tidak ada nilai mulia atau tidak mulia. Kecuali bahasa Arab. Kecuali bahasa Arab. Di Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Karena lima kemuliaan. Karena lima kemuliaan. Pertama, Al-Quran dibawa oleh malaikat yang termulia, Jibril alaihis salam. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diturunkan
di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Keempat, dimulai dari bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dan yang kelima, dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Selama Al-Quran dipegang dengan baik, selama Al-Quran itu dipelajari dengan baik, diamalkan dengan baik, Islam tidak akan hilang. Islam tidak akan hilang. Dan musuh-musuh Islam ini paham mereka. Selama umat Islam ini berpegang dengan Al-Quran, tidak akan Islam itu hilang. Dan setiap zaman pasti ada orang-orang ahlul Quran. Tidak ada satu komunitas, satu masyarakat Muslim kecuali di situ ada ahlul Quran. Baik dia Arab ataupun bukan orang Arab. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Kita bukan orang Arab, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Orang Indonesia bukan orang Arab. Tapi kalau kita mendengar Al-Quran dibacakan oleh seseorang, dia bacanya ikhlas, dia bacanya betul-betul ikhlas. Meskipun dia yang baca, belum tentu dia paham. Belum tentu dia paham. Tapi dia ikhlas baca Al-Quran. Kita pun yang mendengar tersentuh dengan bacaannya. Betul atau tidak? Ini Al-Quran. Maka ini kaitannya dengan apa? Memahami, menafsirkan teks atau nas yang berbahasa Arab itu harus didasari oleh kemampuan ataupun kecakapan berbahasa Arab. Jadi kalau di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, ya, di akademi-akademi ada bahasa Arab, itu memang adalah merupakan kunci. Kunci untuk kita, yaitu untuk kita memahami apa ataupun referensi-referensi, baik itu buku tafsir, buku hadis, buku fikih, ya, dan lain-lainnya, semua ilmu-ilmu yang terkait dengan Islam. Maroha, roha itulah pergi pada pagi hari. Pergi pada pagi hari. Allah ciptakan waktu itu dua. Siang dan malam. Siang untuk kita beraktivitas. Malam untuk kita beristirahat. Itu sunnatullah. Tidak mungkin waktu siang terus-terusan, enggak mungkin, enggak akan berjalan kehidupan. Tidak mungkin waktu itu malam terus-terusan. Kecuali nanti, kalau sudah menjelang kiamat, terjadi memang perubahan. Terjadi perubahan alam. Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat dan terbenamnya sebelah timur. Di saat itulah sudah tertutup pintu tobat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak mengalami zaman tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dijauhi dari zaman tersebut. Orang berkegiatan pagi hari. Dan pagi hari itulah waktu yang barokah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang paling besar adalah nikmat salat subuh. Salat subuh. Salat yang jumlah rakaatnya paling sedikit dibandingkan empat waktu yang lainnya, tapi keutamaannya bukan tapi keutamaannya dan keutamaannya Masya Allah. Keutamaannya sholat subuh itu bacaannya disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda.
dan bacaan Al-Quran pada waktu sholat subuh, sesungguhnya bacaan pada waktu sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maka seseorang kalau sholat subuh, ya, maka bacaannya itu lebih panjang dibandingkan waktu yang lainnya. Apalagi kalau subuh Jumat itu sholat fardu yang paling afdol. Disunnahkan pada rakaat pertama membaca surah As-Sajdah dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Waktu subuh, waktu yang sangat barokah, didoakan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuratiha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku. Masya Allah. Fi bukuratiha, yaitu pada waktu pagi mereka, pagi-pagi. Maka seseorang dia kalau bangun tidur, seseorang kalau tidur itu di saat tidur ada tiga ikatan yang kita tidak ikat, kita tidak melihatnya. Thalathu uqad, ikat. Siapa yang mengikat? Setan. Kalau seseorang bangun kemudian dia berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir. Jangan langsung ngambil dispenser gitu. Ambil gelas langsung ke dispenser. Jangan. Ya. Dulu ada saya tahu seseorang cerita, ya, cerita sebagai ibroh. Makanya tidak disebutkan siapanya. Itu kalau yang bangun tidur, yang langsung ambil apa? Rokok. Rokok. Bangun tidur langsung dipegang, rokok. Nyalain rokok, ngerokok. Jadi orang kalau bangun tidur, pertama kali dia berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau bisa tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beristighfar, diterima istighfarnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu satu ikatan. Kemudian dia bersuci. Bersuci. Bapak dan Ibu, alangkah baiknya kalau kita bangun tidur, bersuci kita itu, kita dengan mandi. Mandi sebelum subuh itu sehat. Oh, dingin, gimana dingin ini? Sehat. Berwudu di saat kedinginan itu diantaranya adalah amal yang afdol. Al-wudu'u indal makarih. Kita berada di tempat yang dingin, di pegunungan. Bagaimana wudu ini dingin? Justru disitulah kita bermujahadah. Itu diantara amal yang afdol. Enggak mati. Tidak mati. Ya. Insyaallah lebih barokah. Lebih barokah. Jadi kita usahakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini sunnah. Bangun tidur diantara kita bersuci adalah dengan mandi. Dan disunnahkan kita itu kalau sebelum mandi berwudu dulu. Berwudu dulu. Jadi fisik kita ini enggak kaget. Darah kita itu enggak kaget. Berwudu dulu. Berwudu terus mandi. Nanti habis mandi, wudu lagi. Habis mandi, wudu lagi. Maaf, ini saya yang bicara hukum, ya. Bicara hukum. Kita ketika mandi itu menggunakan pakaian atau kain basahan. Maaf, jangan telanjang bulat. Ada yang pernah nanya, sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, kan gak kelihatan orang, kamar mandinya rapat, bukan buka pintu aja, bahkan pakai hording dan lain sebagainya.
Allahu ahakku an yustahya. Kita harus lebih malu kepada Allah. Harus lebih malu kepada Allah. Nah, ini saya bicara hukum, bukan bicara sesuatu tidak ada tendensi-tendensi yang lainnya. Semata-mata karena hukum. Jadi abdolnya begitu. Kita lebih hati-hati. Boleh memang orang mandi telanjang bulat di kamar mandi. Boleh. Tapi bagusnya, lebih bagusnya dengan kain basahan. Dulu kami diajarkan begitu oleh guru kami. Di antaranya siapa? Al-Maghfurah lah makcik Siti Rabi'ah Adawiyah. Saya kalau ke tempat beliau itu disediain di Jambi itu kain basahan. Ini kain basahan, ini sabun dan lain sebagainya. Di kampung, di tempat yang sederhana, ya, kamar mandinya itu pasti panggung. Jadi air itu langsung jatuh ke tanah. Satu, ke tanah itu di Jambi saya begitu, ya, diajarkan oleh beliau. Kembali, jadi orang kalau sudah bersuci, dia bersuci, bangun tidur, dia berzikir, lepas satu ikatannya, dia bersuci, lepas ikatan yang kedua. Kemudian dia sholat. Sholat. Dengan dia sholat, lepaslah itu semua ikatan. Ikatan itu yang membuat malas. Malas bangun, malas ke kamar mandi. Kadang-kadang ke kamar mandi cuman buang hadas doang, kencing doang. Ya, enggak dilanjutkan dengan bersuci, balik lagi tidur, tarik lagi selimut, apalagi pakai AC. Nah, kalau sudah bangun berzikir, kemudian bersuci dan sholat, ya, dan sholat berzikir, lepas itu semua tiga ikatan. Masuklah dia pada waktu pagi itu dengan segar, bugar, semangat. Semangat itu adanya dari hati. Dan sholat itu adalah menguatkan hati seseorang. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk engkau berzikir kepada aku. Untuk engkau ingat kepada aku. Maka dalam hadis ini, maroha muslim, setidaklah seorang muslim pergi pagi hari. Jadi kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekali-kali tidur setelah subuh, kecuali terpaksa. Apakah karena capek tadi malam? Apakah karena ada tugas tadi malam? Usahakan untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Berkegiatan pagi. Di antaranya apa? Roha fi sabilillah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya di jalan Allah? Yaitu kita melakukan kegiatan, ya, yang niatnya karena Allah, caranya dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah. Sudah, titik. Enggak ada tambahannya. Gak ada embel-embelnya. Mencari ridho Allah. Apa bentuknya? Mujahid, berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Bapak-bapak mencari nafkah itu berjuang di jalan Allah. Supaya iffah. Supaya menjaga, ya, air muka. Supaya menjaga, ya, hati kita dari ketergantungan kepada makhluk. Tidak ada nikmat yang dirasakan oleh seseorang. Tidak ada satu
makanan yang dirasakan seseorang yang lebih nikmat dari usahanya sendiri. Dari usahanya sendiri, ma akala ahadun ta'aman atyab min kasbi yadihi. Tidak ada seseorang yang memakan makanan yang lebih nikmat daripada makanan usahanya sendiri. Ya. Usaha sendiri. Orang yang berjuang, orang yang berjerih payah. Kalau bahasa orang-orang tua kita dulu, banting tulang. Banting tulang. Bukan tulang sapi. Ya kan orang dulu bilang itu, banting tulang. Ya. Artinya bekerja, berusaha, berikhtiar. Dan diantaranya apa? Berikhtiar untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah. Agama Allah bisa saja tegak tanpa usaha manusia. Tapi apa arti hidup seseorang kalau dia tidak bekerja dan berjuang menegakkan agama Allah? Seseorang nilai hidupnya ada pada amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, itu yang paling dekat dengan petunjuk Allah. Ahsan, lebih dekat. Kita tidak bisa sempurna 100%, enggak bisa. Kita sholat enggak bisa 100% khusyuk. Betul atau tidak? Pasti ada saja kekurangan-kekurangan kita. Maka kekurangan-kekurangan dalam amal wajib itu ditambal dengan amal-amal sunnah. Di samping kita keseharian 24 jam tidak luput dari kesalahan. Itu kata Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalian, amal kalian wahai para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sempurna. Dan dalam kehidupan keseharian ada saja dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, maka tambahlah, ya, lunturkanlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kecil itu dengan apa? Bil hasanat. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan bertobat. Harus dengan bertobat. Dan kita hendaknya melakukan tobat itu sesegera mungkin. Selama kita masih mampu, masih kuat, tobatlah. Bertobat sebelum terlambat. Maka disunnahkan. Ada sunnah, sholat sunnah, tobat. As-salaf as-salih. Mereka sangat hati-hatinya, saking hati-hatinya, mereka kalau sebelum tidur itu sholat sunat tobat. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hafal surah As-Sajdah. Ya. Alif Lam Mim Tanzil itu. Ya. Dan itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua baca surah Al-Mulk atau orang kita biasa bilang surat Tabarok. Surat Tabarok. Itu dua rakaat sebelum tidur. Kita tidur tidak tahu apakah kita bakal hidup lagi atau enggak. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memaafkan kesalahan sesama kita. Memaafkan kesalahan sesama kita. Ya Allah.
Orang pergi hari pergi haji pergi pada pagi hari mujahidan dalam rangka berjihad menegakkan agama Allah. Aw hajjan atau pergi haji. Kalau sekarang itu yang banyaklah orang berumrah. Maaf, saya tidak suudzon. Saya tidak menuduh macam-macam, maaf ini. Tapi saya harus mengatakan ini dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang sekarang banyak mempromosikan umrah itu, tidak semuanya, saya katakan tidak semuanya. Sementara orang itu hanya motivasinya bisnis. Saya tidak menuduh, tidak. Tapi ini dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi umrah itu dijadikan tren. Ya Allah. Ini umrah ini kalau bahasa orang-orang dulu, guru kita dulu gitu lah, haji kecil. Haji kecil. Haji kecil itu umrah. Sebelum tahun 2000, apalagi dulu waktu saya masih belajar di sana di Madinah, itu orang umroh itu jarang. Jarang banget. Jadi kalau kita ketemu orang lagi umroh itu Masya Allah, apalagi dapat titipan gitu. Dapat kiriman melalui orang umroh. Sekarang Masya Allah, setiap hari itu ribuan orang, dari Indonesia saja, ribuan orang berangkat untuk ibadah umroh. Ini ibadah yang mulia. Orang pergi umrah, pergi haji itu dia tamu Allah. Tamu Allah. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Orang yang haji dan berumrah dia adalah tamunya Allah. Apa yang diinfakkan diganti oleh Allah. Apa yang mereka minta diberi oleh Allah. Istighfar mereka diterima oleh Allah. Mustajab, orang yang pergi umrah itu mustajab. Orang yang mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah itu doanya mustajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu matur minta izin pamitan mau berangkat umrah dari Madinah ke Mekah, apa permintaan Rasulullah? Apa Rasulullah bilang? Bawain ana kurma ajwa. Bawain ana oleh-oleh, tidak. Apa permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan la tansa antadhkurani fi du'aika ya Umar. Ya Allah, Masya Allah. Wahai Umar, jangan lupa doain anak ketika inti umrah. Begitu tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta didoakan oleh siapa? Sahabat beliau, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang yang haji itu dia dalam rangka fisabilillah. Dulu kalau ada orang pulang haji dikunjungi itu apa? Doain. Minta didoakan. Kenapa? Katanya masih banyak malaikatnya. Katanya masih banyak malaikat. Itu bahasa orang awam. Ya, untuk memberi motivasi. Karena memang janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lil haji wa liman istaghfara lahul haji.
Allah memberi maghfirah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang diistighfarkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Makanya Rasulullah berpesan, menitip kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk apa? Didoakan. Kenapa Rasulullah itu lakukan itu? Untuk pelajaran buat umatnya. Biar umatnya meniru. Kalau ada orang akan berangkat umroh atau angkat berangkat haji, minta. Kita minta didoakan. Minta didoakan. Tidak ada tempat yang steril dari kemusyrikan dan kekafiran kecuali dua. Enggak ada. Dan ini bukan regulasi manusia. Ini regulasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa diganggu gugat. Wah, ini gimana? Mekah dan Madinah tertutup apa tidak bertentangan dengan HAM? HAM palelo. Ini hak Allah. Ini otoritas Allah. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah langit dan bumi. Enggak bisa diganggu gugat, enggak bisa diganggu-ganggu. Pakai peraturan siapapun enggak bisa. Manusia siapapun enggak boleh. Tertutup. Tidak boleh masuk orang kafir atau orang musyrik. Tidak ada dunia kecuali dua. Dan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua tempat tersebut sangat mustajab. Harus dijaga, dimuliakan. Jangankan berbuat jahat, berniat jahat saja langsung dibalas kontan oleh Allah. Itu peringatan Allah. Wa may yurid fihi bi ilhadin nudzikhu min adzabin alim. Kalau ada orang berkeinginan, berencana, berniat melakukan satu kedzaliman, nudzikhu min adzabin alim. Ini terjadi. Ya. Terjadi kapan? Waktu menjelang Rasulullah lahir. Yaitu Abraha raja Yaman akan menyerbu Ka'bah dengan balai tentara, dengan bala tentara yang menggunakan kendaraan apa? Gajah. Gajah. Belum sampai, belum masuk tanah haram, baru sampai lembah Muhasir. Lembah Muhasir itu di luar tanah haram. Lembah Muhasir itu adanya antara Muzdalifah dan Mina. Muzdalifah dan Mina. Dan kalau kita melewati tempat tersebut, disuruh mempercepat langkah. Jadi tempat yang pernah turun azab tidak boleh didiamin si tempatnya. Harus kosong. Dan orang yang melewati tempat tersebut harus mempercepat langkah. Rasulullah waktu ke Tabuk. Tabuk itu sebelah utara Madinah. Berdekatan, berbatasan dengan perbatasan dengan Yordania. Waktu itu akan ke Tabuk. Jaraknya dari Madinah ke Tabuk sekitar 800 kilo. Perjalanan di musim panas. Ketika melewati Madain Saleh, tempat dulu kaum Tsamud. Ya, kaum Tsamud yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu mukjizat kaum Nabi Saleh, yaitu keluarnya seekor unta dari apa? Dari gunung batu. Gunungnya itu murni batu, tidak ada sedikit pun unsur tanah. Di situ Allah beri cobaan dan ujian. Keluarnya seekor unta. Yang itu ujian untuk kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Satu hari diambil susunya, satu hari jangan. Biarkan. Oh, dilanggar oleh kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Bukan saja diambil susunya, tapi apa? Disembelih. Fa'aqaruha. Disembelih.
Allah berikan mereka kemampuan apa? Gunung batu itu, mereka buat rumah. Itu Masya Allah. Struktur rumah itu luar biasa. Di situ ada ruang tamu, ada ruang istirahat, ada dapur, ada ruang keluarga. Piramid gak apa-apanya, gak belum ada apa-apanya piramid. Kalau piramid itu kan batu-batu yang diangkut, yang disusun oleh Fir'aun. Kalau ini batu murni gunung yang mereka pahat. Wayan watanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kalian pahat, pahat betul ya. Kalian pahat, kalian kikis gunung itu. Sehingga berbentuk rumah. Saya ngomong begini karena saya menyaksikan. Tahun 80-an saya menyaksikan diajak oleh guru kami ke tempat tersebut. Tapi tetap kita tidak boleh berlama-lama di tempat itu. Kita hanya mengambil ibroh. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ketika melalui tempat tersebut, Rasulullah katakan percepat langkah. Tidak boleh berlama-lama. Nah, Abraha akan menghancurkan Ka'bah karena mereka iri hati. Gimana nih orang pada kumpul di Mekah? Sementara saya ingin orang bukan di Mekah, tapi di kerajaan saya kumpulnya. Apa yang terjadi? Baru sampai Wadi Muhasir, Allah turunkan yang namanya Ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum. Ya Allah, jangan coba-coba merencanakan jahat kepada Allah. Jangan. Tidak ada, enggak akan bisa orang berbuat jahat kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada hamba Allah yang soleh saja Allah tidak akan biarkan. Orang yang mengganggu orang yang soleh, wali-wali Allah, berarti dia berhadapan dengan Allah. Berarti dia telah menyatakan perang. Man adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Perang melawan Allah, mana ada mampu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Kaidahum apa? Fi tadlil. Jadi belum sampai, belum masuk tanah haram, Allah turunkan yaitu burung ababil. Burung ababil apakah dengan rudal? Tidak. Termihim bihijaratin min sijil. Ya Allah. Batu kecil, tapi kalau sudah kena sasaran, terbakar. Termihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Gajah, tidak ada hewan yang lebih besar daripada gajah. Jadi dalam Al-Quran ada surat yang namanya hewan paling kecil yaitu an-naml, semut. Ya. Itu yang memperlihatkan dan membuktikan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihis salam. Yang paham bahasa semut. Ya. Dan hewan yang paling besar yaitu al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kembali bahwa orang yang pergi haji, orang yang umroh, dia menuju ke tanah suci. Ke tanah suci. Kenapa dikatakan tanah suci? Yaitu steril dari kekafiran dan kemusyrikan. Maka dijaga oleh Allah. Dijaga. Waman dakhalahu kana amina.
maka orang yang masuk ya, kawasan Haramain, Makkah dan Madinah, dia tenang. Gak boleh diganggu. Gak boleh diganggu. Hewannya saja gak boleh dibunuh. Pohon-pohonnya gak boleh diganggu. Dijaga betul-betul. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang umrah dan haji itu dia menuju tempat mulia, dan ketika berada di sana dia berada di tempat yang mulia. Dan khusus untuk Al-Masjidil Haram, ketika orang masuk Masjidil Haram, tahiyat masjidnya bukan salat. Tahiyat masjidnya apa? Tawaf. Itu yang afdol. Tahiyat masjid Masjidil Haram apa? Tawaf. Dan waktu tawaf tidak ada waktu larangan. Kapan aja 24 jam. Asal kuat aja. Tawaf. Jadi orang yang pergi haji, pergi umrah itu Masya Allah. Kepergian atau bepergian yang sangat mulia. Perjalanan yang sangat mulia. Fisabilillah. Menuju tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Sholat di Masjidil Haram. Pahalanya sama dengan berapa? 100 ribu. Di Masjid Nabawi sama dengan berapa? 1000. Di Masjid Aqsa sama dengan berapa? Dengan 500 sholat. Masya Allah. Hajat. Makanya orang masuk Mekah, dia sebagai orang luar. Alangkah bagusnya dia masuk itu dalam rangka berihram. Ihram dulu. Baru keperluan yang lain. Baru keperluan yang lain. Apa? Karena ini adalah ibadah yang sangat-sangat mulia. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah ke umrah yang lainnya adalah pembersih dosa. Orang yang haji, man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan ibadah haji, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti hati orang. Walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan. Kharaja min dunubihi, ya, keluar dosanya itu. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis lain dikatakan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur, yaitu haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang ketika pulang betul-betul terjadi perubahan. Hijrah moral, hijrah mentalnya. Yang sebelum hajinya ibadahnya kurang bagus, kembali dari haji ibadahnya bagus. Yang sebelum hajinya tidak melazimkan yang sunnah, pulang haji melazimkan yang sunnah. Sebelum haji agak pelit, pulang royal. Pulang royal. Ya, tahu royal. Jadi dia itu pemurah. Ini bahasa Betawi. Royal bares gitu. Nah, jadi murah hati memberi, yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am, memberi makan. Ya. Haji. Ya. Au muhillan, atau yaitu orang yang untuk melaksanakan ibadah umrah, au mulabbian, ya sudah dalam waktu itu bertalbiyah. Ya.
Kalau kita dalam sholat, syiarnya takbir. Mulai dengan takbiratul ihram, kemudian ke ruku, takbir, ke sujud, takbir, bangun dari sujud, takbir. Itu syiarnya sholat. Kalau syiarnya orang berhaji atau umroh, berihramlah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Lebih kencang, lebih bagus. Lebih kencang, lebih bagus. Lebih keras suaranya, lebih bagus. Terutama bagi kaum bapak-bapak. Mulabbian. Apa yang Allah berikan? Illa gharabatis syamsu bidhunubihi. Ya kan? Orang bepergian. Apakah dalam rangka dia berjihad? Apakah ketika dalam ketika dia haji? Ataukah umroh? Bertalbiyah, berzikir. Terbenam matahari, maka Allah ampuni dosanya. Jadi bersamaan dengan terbenamnya matahari, luntur dan habis atau terhapuslah dosanya. Ini maka saya katakan tadi, orang yang berumroh ya, dengan mengorbankan waktu, dengan mengeluarkan biaya, dengan meninggalkan keluarganya yang memang tidak bisa bersama keluarganya, apalagi keluarganya masih kecil, belum balig. Jadi sayang-sayang kalau diajak umroh, tunggu dia balig. Jangan, ini umroh bukan jalan-jalan. Ya, ini saya dulu ingat pesan dari jadi Al-Maghfur lah Kyai Harir. Beliau bahasanya sangat halus. Sangat halus. Ketika menyebut akan ngajak anak, beliau tanyakan, udah balig belum? Iya, sayang-sayang kalau belum balig. Impakan kepada yang lain. Salurkan untuk yang lain lebih bermanfaat. Bukan saya mengatakan melarang, enggak. Kita ini hidup harus punya skala prioritas. Kita beramal itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Umat ini Masya Allah, potensinya luar biasa. Tapi kadang-kadang kita membuang-buang potensi. Membuang-buang kekuatan. Kekuatan kita ini hambur-hamburkan. Ya. Seharusnya kita keseharian kita ini menuntut ilmu, malah ribut sesama ini. Ributnya di medsos lagi. Ya Allah, satu sama lain saling mencaci maki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang akan bertepuk tangan orang ketiga, pihak ketiga. Memang kita lagi diadu domba. Tidak ada cara yang paling efektif untuk melemahkan umat Islam kecuali mengadu domba. Mereka tahu kalau umat Islam bersatu, Masya Allah. Ini saya ngomong sesama kita. Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini di Indonesia adalah mayoritas. Ini realitas. Saya ngomong menebar kebencian. Na'udzubillah. Enggak ada kita membenci. Sesama manusia itu ada haknya yang harus dijaga. Apalagi kita sesama muslim. Sesama muslim harus saling peduli. Kita mayoritas. Tapi coba realitanya, kekuatan kita umat Islam di Indonesia. Tiada hari kecuali di situ ada isu tentang Islam. Betul atau tidak? Ada aja. Nah maka kita jaga kebersamaan kita, ya. Jaga kebersamaan kita, jaga kebersamaan kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membuang-buang potensi dan kekuatan kita.
Allah berikan kepada umat ini kekuatan ataupun potensi yang luar biasa. Ya. Allah takdirkan kita, sebagai orang Indonesia. Ini takdir Allah, kita gak pernah minta. Ditakdirkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Indonesia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Ini Allah yang sudah takdirkan. Maka kita jaga. Kita jaga, dan tidak ada orang muslim yang benar-benar muslim sejati yang tidak mencintai negerinya sendiri. Enggak ada. Kecuali itu muslim gila. Kecuali muslim, gila, enggak ada. Betul atau tidak? Betul. Tumpah darah kita. Tempat kita lahir, tempat kita hidup, kita cintai. Siapa contoh kita? Nabi Muhammad. Beliau sebelum hijrah itu bilang kepada Ka'bah, kepada Mekah, "Ya Mekah, innaki lahabbul biqa'i ilayya." Sungguh engkau tempat yang aku paling cintai. Laula anna qaumi akhrajuni min kilama akhrajtu. Kalaulah aku tidak karena dikeluarkan oleh kaumku, aku tidak akan tinggalkan Mekah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Jadi enggak ada orang muslim yang sejati itu anti nasionalisme, anti NKRI, enggak ada. Orang yang berteriak-teriak orang muslim anti NKRI itu maling, teriak maling. Betul atau tidak? Maling, teriak maling itu. Itu penjahat yang meneriakin orang penjahat. Padahal dirinya sendiri penjahat. Mana ada. Jadi ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya agak ke luar sedikit, tapi ini ada konteksnya. Bahwa kita, ya, umat Islam harus betul-betul punya skala prioritas. Skala prioritas, ya. Sebagaimana kita di dalam beribadah. Yang saya katakan tadi, orang berumrah, orang berhaji mengeluarkan biaya. Dia mengorbankan waktu, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kampung halamannya. Tidak mudah meninggalkan tempat kelahiran bapak dan ibu. Oh, tidak mudah. Tidak mudah. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Saya ini lahir di Kuningan. Bukan Kuningan Cirebon, Kuningan sini. Jakarta. Sampai detik ini tuh masih ada map Kuningan itu di kepala saya. Betul? Masih ada peta Kuningan itu di ingatan saya, itu masih ada, masih tergambar. Rasa keterkaitan itu manusiawi. Manusiawi. Dan itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Makanya kita bela. Betul atau tidak? Harus kita bela negeri ini. Gak boleh ada sesuatu kemunkaran kita biarkan. Tidak ada sesuatu, tidak boleh kita membiarkan sesuatu yang akan merugikan orang banyak. Gak boleh. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka kita membela negeri kita. Menjaga. Di prioritas. Jangan disia-siakan. Ya, kesempatan orang untuk haji, untuk umroh, agar dia betul-betul mengambil maknanya. Makna, hikmah, pelajaran dari ibadah haji dan ibadah umroh. Makanya pahalanya besar. Apa pahalanya? Kharaja min dunubihi. Ya. Ya, keluar darinya apa itu? Dosa-dosanya. Luntur dan bersihlah dirinya dari dosa-dosa. Kafaratun lima bainahuma. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Saya pertama dengar hadis ini dari guru saya di Madinah dulu. Syekh Abdullah Ahmad Qadiri Al-Ahdal. Alhamdulillah beliau itu masih ada sekarang, usianya sudah lebih 80 tahun. Ya. Beliau waktu mengajak kami mahasiswa waktu itu akan umroh, beliau kasih pengarahan. Nah, seharusnya kita di sini
Kalau orang akan umroh, dikasih pembekalan. Jangan dibawa ke hotel setengah hari, makan-makan, kasih jelas sebenarnya, pulang. Ilmunya dulu kasih, baru amal. Kata Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin junun. Wal amalu biduni ilmin layakun. Ilmu tanpa diamalkan sama aja gila. Dan amal tanpa ilmu sama aja tidak ada. Amal kita cuma ilmu. Mau umroh, ilmunya dulu. Manasik. Dulu orang tua kami akan pergi haji tahun 70-an. Manasiknya itu berbulan-bulan. Berbulan-bulan manasik haji. Kenapa? Ini amal yang mulia. Disamakan dengan orang berjihad. Untuk orang perempuan, jihadnya orang perempuan itu yang tanpa berperang di medan perang itu adalah haji dan umroh. Mujahid. Disamakan dengan orang berjihad. Ya. Haji dan umroh itu disamakan dengan berjihad. Pahalanya sangat-sangat besar sehingga disebutkan dalam hadis ini, yaitu gharabatis syamsu bidzunubihi, dengan terbenamnya matahari maka bersihlah dosa-dosa kecilnya. Masih ada waktu? Hah? Oh, 5 menit. Ya, saya hari ini ya, di antara harapan saya enggak ada pertanyaan gitu. Karena jelas ini yang saya sampaikan udah jelas ya. Baik. Yang hadis berikutnya ini saya bacakan saja hadis berikutnya. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsin man fa'ala wahidatan minhunna kana daminan ala Allah azza wa jal, man ada maridan aw kharaja ma'a janazatin aw kharaja ghazian fi sabilillah aw dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tauqirahu, ta'zirahu wa tauqirahu, aw qa'ada fi baitihi fa salima wa saliman nasu minhu. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ini ada 5 hal yang apabila seseorang lakukan maka dia dijamin oleh Allah. Penjaminnya Allah subhanahu wa ta'ala. Penjaminnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan perusahaan asuransi, bukan. Penjaminnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama apa? Man ada maridon. Orang yang menjenguk, orang yang sakit. Ini salah satu hak muslim, sesama muslim. Iza marido fa'udhu. Apabila seorang muslim sakit, tengoklah, jenguklah. Dan orang yang sedang sakit berarti dia sedang diuji oleh Allah. Orang yang sedang diuji oleh Allah berarti dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, atau kharaja ma'a janazah. Seseorang yang mengusung janazah, ikut pemakaman. Yang dalam hadis Rasulullah berkenaan dengan hak sesama muslim, fa idza mata fatba'hu. Dan kalau dia meninggal dunia, ikutilah pemakaman jenazahnya. Fatba'hu. Yang ketiga, kharaja ghazian fi sabilillah. Ya, dia keluar dari tempat tinggalnya dalam rangka berjuang fi sabilillah. Berjuang fi sabilillah. Au dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tauqirahu. Atau seseorang yang mendatangi pemimpin. Untuk apa? Menasihati, bukan untuk minta.
Bukan untuk ngemis, menasehati. Menasehati supaya adil, supaya baik, supaya peduli, supaya tidak berbuat zalim. Menasehati. Yang terakhir, au qa'ada fi baiti fasalima wa salifan nasu minhu. Dan seseorang yang berdiam di rumah supaya dia selamat dan orang lain selamat. Dia selamat dan orang lain selamat. Ada orang umpamanya dia orang penjahat. Kalau dia keluar rumah orang pada takut. Orang merasa terancam karena kejahatannya. Kemudian dia berubah. Kalau gitu gak keluar di rumah aja dah. Dalam rangka memperbaiki diri dan orang lain jadi selamat. Saya cerita. Ada kira-kira 2 hari yang lalu. Saya ketemu dengan seseorang. Badannya besar. Umurnya masih muda. Umurnya baru 40-an, 43 tahun. Ini dulu orang pemabuk. Istrinya aja 5. Pernah beristri 5. Ah, saya bilang istri 5. Iya, kata saya beristri 5. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya segala maksiat sudah kenyang. Saya sekarang Pak Kiai udah tobat, dia bilang. Saya tobat. Ya Allah. Saya kebayang dan mudah-mudahan dia istiqomah. Saya kaget. Ketika dia menyebut usianya itu baru berapa? 43 tahun. Masih muda, dia bilang. Dia cerita dengan saya sekarang Pak Kiai sudah tobat. Saya sudah batasi keluar rumah, dia bilang gitu. Wah, macam-macam. Dan saya ikut kegiatan-kegiatan, pengajian, maulid. Memang saya saksikan. Nah, orang seperti inilah yang dikatakan dia berdiam di rumah, dia selamat dan orang lain selamat. Salah satu ukuran kesempurnaan keislaman seseorang, orang lain itu selamat dari ucapannya dan selamat dari perbuatannya. Artinya orang lain tidak terganggu, tidak tersakiti dengan ucapannya dan perbuatannya. Standar itu dari mana? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sempurna adalah yang orang lain itu selamat dari ucapannya, tidak terganggu, tidak tersakiti, tidak tersinggung, ya. Wayadihi dan perbuatannya. Nah, ini orang yang berdiam di rumah sehingga dia pribadinya selamat dan orang lain selamat. Dan salah satu kaidah usul dalam usul fikih, la dararo wa la dirara. Janganlah kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Ini kunci kehidupan. Jadi kalau kita hidup bermasyarakat, itu kaidahnya. Jangan kita berbuat yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Jadi kita berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang sempurna, yang dia bermanfaat untuk orang banyak. Kalau seseorang ingin lebih tinggi lagi derajatnya, dia berbuat yang bermanfaat untuk orang banyak. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dzi ilmin alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus untuk al-fakir, diri pribadi saya, keluarga saya, ya, dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, dan untuk keluarga serta masyarakat kita semuanya sekitar kita, insyaallah. Ya, dengan ilmu yang bermanfaat kita mempunyai
panduan, mempunyai guide hidup kita, mempunyai petunjuk hidup kita, mempunyai pelita kehidupan kita yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan insyaAllah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mudah-mudahan dia termasuk yang demikian. Kalau ada yang salah, dan pasti ada yang salah, ucapan saya keliru, enggak enak didengar, ya, ada yang tersinggung, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan dalam penghujung kesempatan ini juga saya mohon doanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya agak sedikit kurang sehat di mulut saya ini. Ya, tanggal 20-an yang lalu, kira-kira 23, saya dilakukan biopsi itu di mulut saya. Alhamdulillah hasil biopsinya aman, ya. Hanya tinggal perlu ada tindak lanjutan gitu. Jadi ada semacam gusi agak-agak bolong gitu. Agak bolong, ya. Bekas-bekas, entah saya enggak tahu itu apa. Ada bekas gigi, cabut gigi. Jadi menimbulkan ada sedikit benjolan gitu. Alhamdulillah di biopsi itu aman menurut dokter RSJM di Klinik Kencana, itu dokter Weni. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon didoakan, mudah-mudahan kesehatan saya pulih, ya, bisa melaksanakan apa yang menjadi hak Allah dan hak hamba-hambanya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Wa jazakumullahu khairal jaza. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa rahamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ما تهون بي علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ما قسمت في هذا المجلس المبارك من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق وتمام توفيق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صريح مبرور وتجارة لن تبور وسعي مشكور واخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا بالحسنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.